see him try. We are the gods now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya. Di video kali ini saya mau membuat pakai sayur lodeh ya. Ditemani dengan sambal teri dan sambal bawang, lalu ada juga nasinya. Biasanya juga pakai lontong ya, cuman hari ini aku pakai nasi. Sayur lodehnya ini ada telur, terus ada tahu, ada tempe, terus yang paling spesial tuh ada terongnya. Ini terongnya ya. Oke, sebelum aku mulai, saya mau mengucapkan terima kasih bagi kalian yang telah subscribe aku. Dan saya doakan semoga rezeki kalian lancar dan dipermudah segala urusan kalian. Amin. Sebelum aku mulai, jangan lupa siapin makanan kalian ya, biar kita bisa makan bareng. Sebelum makan, usahakan berdoa dulu ya teman-teman. Mari makan. Sebelum makan, aku minum dulu ya. Ini pakai teri ya. Kalau seandainya aku mau pakai terinya, aku bisa pakai pakainya aja. Soalnya kalau sayur lodeh itu enaknya pakai ikan asin atau pakai bergedel, pakai tahu atau tempe goreng gitu ya. Kali ini aku pakai ini. Oke, aku mau nyobain kuahnya dulu ya. Gue hidup, bismillahirrahmanirrahim. Rasanya tuh enak, seger, bumbunya berasa, dan yang paling penting pedes. Seruput tuh langsung pedesnya berasa banget. Aku mau pakai nasi, aku tuangin ke sini aja ya. Beneran udah aku, terongnya banyak banget ya. Itu terong Indo. Kuahnya melimpah, isinya juga banyak banget. Secukupnya dulu. Dan aku mau tambahin sambelnya. Mari makan. Mantul, gurih banget. Corong loh. Ini tahu dan tempenya itu dikurang sebentar, jadi tuh nggak hancur ya. Nih, masih bagus. Ternyata dikasih ebi juga, kelihatan kecil-kecil di sini. Karena aku pakai banyak teri, jadi ikan asinnya ngambil dikit aja ya. Sambalnya aja yang banyak. Thank you.
itu telurnya. Nah, terus lagi mau makan. Kuahnya segar banget. Sedap. Daun salam. Sayur lodeh mau dimakan pakai lontong apa pakai nasi itu cocok semua ya. Selera sih ya. Ada yang suka lontong, ada yang suka nasi. Sampai lemak juga kan banyak. Sama kuahnya tuh enak ya. Ambil air dulu ya. Kenyang banget ya. Sampai nambah kuah berkali-kali. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton channel YouTube aku. Sampai jumpa di video. Bye.